بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada bahagian akhir daripada surah Maryam, dan kita ingin memasuki kepada surah yang ke-20, surah Taha, satu surah yang amat indah yang sebenarnya memberi kesan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang menyebabkan beliau akhirnya memeluk agama Islam setelah mendengar ataupun membaca berkaitan dengan surah Taha. Dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz Faz. Alhamdulillah. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah ya, kita sudah pun nak masuk kepada surah yang ke-20 bersama dengan tuan-tuan perempuan yang berada di rumah. Teruskan untuk kita share di Facebook ataupun di YouTube, di mana sahaja media sosial yang ada, untuk kita sama-sama sebarkan surah kebahagiaan, salah satu daripada tema surah Taha. Dan kita selesai dengan surah Maryam insya-Allah pada hari ini untuk kita sama-sama mengambil pelajaran bahawa sebenarnya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantaraan adalah perkara yang akan mengundang pelbagai barakah daripada Allah, seperti mana dimuliakan kepada Sayyidatina Maryam yang dinyatakan pada surah yang ke-19 ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 312. Bermula daripada ayat yang ke-96 hingga 98 di hujung surah Maryam ini, kita akan melihat rasa cinta kepada orang mukmin yang ditanamkan oleh Allah Ar-Rahman, dimudahkannya Al-Quran dan dibinasakan orang-orang yang berbuat rosak di atas muka bumi ini ya. Dan ini adalah pengakhiran kepada surah Maryam. Dan kemudian kita akan menyambung awal kepada surah Taha, surah yang ke-20, pada ayat 1 hingga 8 kita akan berkenalan kembali dengan Al-Quran sebagai sebab tercapainya kebahagiaan. Formula kebahagiaan, tuan-tuan mencari kebahagiaan dalam keluarga, dalam kehidupan, inilah surah yang memberi formulanya. Dan kita akan mula perkenalan ataupun memulakan perbicaraan Allah dengan Nabi Musa ataupun munajat Nabi Musa, serta awal wahyu yang disampaikan kepadanya di lembah Al-Muqaddasi Tuwa, sebagai satu perkara yang kita faham bahawa sebenarnya dalam surah Taha ini lebih kurang macam surah Yusuf, banyak dialog, banyak cerita, dan ini lebih kurang dinamakan juga macam surah Nabi Musa tetapi bukan surah Musa. Ini adalah surah Taha. Jom kita baca daripada ayat 96 hingga hujung surah Maryam dan terus kita masuk ayat 1 hingga 5 surah Taha. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Datuk Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada kali ini kita dapat meneruskan lagi My Quran Time, baca, faham, amal. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan kekuatan terus difahami Al-Quran itu,
dan dapat kita mengamalkan dalam kehidupan seharian kita. Inilah kekuatan kita yang sebenar dan inilah jalan penyelesaian, kerana ia adalah Al-Quran, adalah petunjuk yang amat betul, hiya aqwam, yang sangat betul. Baik, hari ini kita ada hujung surah Taha, kemudian awal surah hujung surah Maryam. Awal surah Taha, insyaallah. Dan kita baca seperti biasa, kita wakaflah antara salah satu bentuk kaedah bacaan antara hujung dan awal surah di antara dua surah ialah kita wakaf semua. Wakaf pada ayat terakhir surah Maryam, kemudian basmalah diwakafkan, kemudian kita ambil ayat pertama surah Taha. Taha. Ataupun boleh juga yang kedua diwasalkan semua, disambung semua. Akhir ayat surah Taha, surah Maryam diwasalkan dengan basmalah, dan juga diwasal dan disambungkan dengan ayat satu surah Taha. Boleh juga. Ataupun yang ketiga, wakaf pada surah akhir surah Maryam tu rikza, kemudian basmalah dengan awal surah Taha disambung. Bismillahirrahmanirrahim, Taha. Boleh. Yang tak bolehnya, kita sambung daripada akhir surah Maryam dengan basmalah, kita berhenti pada basmalah. Kemudian kita wakaf pada basmalah, kita baru sambung Taha. Itu yang yang dilaranglah. Yang tidak boleh, kaedah seperti itu. Baik, kita baca ayat surah penghujung surah Maryam sehinggalah ayat 5 surah Taha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilussalihat sayaj'alu lahumur rahmanu mudda. Innalladzina amanu wa 'amilussalihat sayaj'alu lahumur rahmanu mudda. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin litubashshira bihil muttaqin wa tunzir bihi qawman ludda. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahad hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Subhanallahu al-azim. Subhanallahu al-azim. Gitulah bacaan daripada tiga ayat penghujung surah Maryam sahaja, dan juga daripada surah Taha ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, untuk sama-sama kita melihat apakah penghujung daripada surah Maryam. Surah Maryam yang mempunyai 98 ayat, Allah menyatakan semalam kalau kita baca daripada ayat yang ke-95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, semua orang akan datang kepada hari kiamat itu seorang-seorang Ustaz, ya. Seorang diri. Memang semua orang ramai, tetapi ke masing-masing tidak mengindahkan kepada yang lain, masing-masing mementingkan diri sendiri, apakahlah nasibku, apa akan berlaku selepas ini. Sama ada saya yang sudah beriman, saya rasakan bahawa saya tidak cukup baca Quran, tidak cukup solat, tidak cukup. Itu perasaan orang yang datang seorang-seorang berhadapan dengan Allah. Apatah lagi bagi orang yang kufur, yang mensyirikkan Allah, ya, di mana mereka akan rasa amat tertekan. Dan ini adalah mahkamah untuk menentukan sama ada pergi ke syurga ataupun ke azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman, apakah jadinya? Pada ayat 96, innalladzina amanu wa 'amilussalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, beramal soleh, Allah menjadikan bagi mereka
Allah jadikan oleh Ar-Rahman wudda. Wudda. Apa maksud wudda? Itu maksudnya adalah rasa cinta, ya, rasa cinta yang mendalam, yang mendalam. Dan kalau kita perasan di dalam surah Maryam ini, Ustaz, ya, banyak kali digunakan kata Ar-Rahman pasal di surah Maryam ini adalah kritik kepada agama Kristian. Mereka menggunakan love, ya, kerana cinta, kerana Tuhan cinta, maka menghantar anak sebagai savior, sebagai penyelamat, ya, kerana cinta maka father, ya, ayah memberi anaknya untuk menyelamatkan seluruh manusia. Itu konsep-konsep yang dibawakan, padahal sebenarnya Allah tidak ada anak. Allah memang penyayang, malah dalam agama Islam kita memang mengutamakan kasih sayang Allah, tetapi bukannya kita samakan Allah dengan ayah, mak dan anak dalam hubungan kemanusiaan, ya. Allah adalah Allah, satu Esa yang menciptakan Nabi Isa alaihi salam seperti mana pernah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, Ustaz, ya. Itu sebagai bukti bahawa sebenarnya mengapa kena kagum sangat pada Nabi Isa. Nah, kan, kena kagumlah pada pencipta Nabi Isa. Baik. Jadi perkataan wudda menarik kita perhatikan, Ustaz, ya. Ustaz, kalau katakan Ustaz di Mesir dahulu, ya, kalau katakan saya di luar negara, bila tengok je daripada jauh je, ada orang pakai kopiah ke ataupun ada macam ada misai janggut ke ataupun ini, rasa macam orang Islam ni, terutama kalau jumpa kat masjid lah, Ustaz, ya. Lama tak jumpa, bila jumpa saja dia rasa macam assalamualaikum. Bila dia jawab waalaikumsalam itu, subhanallah, perasaan yang suka sangat itu, itulah perasaan wudda, ya. Tak kenal, tak tahu nama, walaupun orang itu daripada Bangladesh. Kalau di sini, Ustaz, ya, kalau kita cakap assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, kan, namaz contohnya, kan, dah solat ke contohnya, ya, ataupun solat, bila dia balas dengan perkataan-perkataan begitu, kita tahu dia adalah Islam. Kecintaan walaupun berbeza negara ataupun berbeza kulit, itu adalah perasaan yang ditanamkan oleh Ar-Rahman kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman beramal soleh ini jadi cahaya tersendiri, Ustaz, ya. Dan persoalan inilah yang kita ingin bina sama-sama, kita tanyakan, pasal kalau kadang ada juga orang sesama Islam, Ustaz, ya, dia tak ngam. Dia rasa macam saya tak suka dia, kan. Dia ada dua perkara, sama ada orang itu tak ada cahaya ataupun orang ini yang tak ada cahaya, ya. Jadi kita kena tengoklah, maksudnya kalau katakan kita orang tu baik tapi kita asyik dengki, tak puas hati, tidak ada perasaan wudda, itu tandanya mungkin iman dan amal soleh kita itu tidak cukup untuk menimbulkan wudda diberikan oleh Ar-Rahman. Dan bagaimana kita nak membawakan wudda ini lebih lagi, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin, iaitu sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu wahai Muhammad, iaitu bahasa Arab. Allah telah mudahkan untuk memberi khabar gembira dengan Al-Quran ini kepada orang yang bertakwa. Jadi kabar gembira, rasa kasih sayang, dia ada kaitan rapat di antara iman, amal soleh dan juga Quran, Ustaz. Yang kita baca Quran ini sebenarnya dia akan menyebabkan seseorang itu makin lama hati itu makin lagi mengenal iman dan amal soleh. Jumpa orang saja tak sempat tanya nama siapa, negara mana, agama apa, dia sudah ada perasaan wudda tersebut. Tetapi kalau tak baca Quran, cahaya itu akan makin malap. Kita mungkin susah nak menghargai kepada iman dan amal soleh yang ada walaupun orang tu sedang berbuat kebaikan. Dan di hujung itu, peranan Quran adalah untuk apa? وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ, ya, memberi peringatan kepada kaum yang suka membantah, ya. Kerana kita tengok dalam surah Maryam ini, kumpulan Kristian, Nasara, adalah orang yang suka membantah, ya, kepada kebenaran. Dan inilah yang cuba kita bawakan. Satu, orang Kristian terlampau cinta sangat pada Nabi Isa, berbantah bahawa ini adalah anak Tuhan. Tapi ada satu lagi kumpulan, Yahudi, yang menyatakan bahawa Nabi Isa ini adalah anak luar nikah, dia juga membantah. Tetapi bagi orang beriman, Allah cakap, Allah cipta, kita tahu bahawa itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung itu, wa kam ahlakna qablahum min qarnin, dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan. Kita nak baca sekali lagi ayat ini sebagai penutup surah Maryam. Kalau katakan awal surah Maryam, Ustaz, ya, cerita tentang Nabi Zakaria berdoa nidaan khafiyah, dengan rasa
lembut, tak sampai macam dengar tak dengar saja. Dekat hujung ini juga ada cakap tentang sesuatu yang dengar tak dengar, iaitu au tasma'u lahum riqza. Riqza ni bunyi macam kalau nyamuk ke ataupun lalat macam tu kan, tak dengar sangat. Tetapi rupanya awal surah Maryam bercerita tentang satu nikmat, anugerah, yang ini adalah satu ancaman daripada Allah kepada kita. Apakah berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau melihat salah seorang daripada mereka atau engkau mendengar bisikan mereka? Kerana nak ceritanya, mereka dihancurkan kerana apa? Kerana mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sekali lagi ayat 98. Silakan. Kita baca ayat 98 pada ayat autas ma'ulahum rikza. Insya-Allah saya akan terangkan lagi bagaimana ada persamaan dengan awal tadi, sah. Betul. Baik. Auzubillahi minasyaitan. Wa kam ahlakna Surah Al-Azim. Gitulah ayat terakhir daripada surah Maryam untuk Allah mengingatkan kalau kita nak berbisik, ya, berbisik itu adalah berbisik membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan berdoa nidaan khafiya. Tetapi janganlah berbisik, janganlah sampai bisikan kita itu tidak diterima, ya, sampai macam bunyi lalat itu, sampai lalat pun kita tak boleh berada dalam kawasan orang-orang yang dimusnahkan. Maksudnya Allah musnahkan segala-galanya kerana apa? Kerana berbuat syirik. Dan syirik ini, ustaznya, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng syirik ini, ya. Dengan orang tidak bertuhan, orang tidak beragama dan mensyirikkan Allah Subhanahu taala, rupa-rupanya sebelum sampai di akhirat sana, di sini sahaja pun dia sudah rasai azabnya, ya. Kalau katakan sampai orang itu sanggup membunuh diri dan dia rasakan bahawa itulah penghujung bagi kehidupan, tak ada sakit dah, rupanya itulah azab awal sebelum didatangkan azab-azab yang kita tidak dapat bayangkan kerana dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syirik ini adalah perkara yang ditegur dalam surah Maryam untuk orang Kristian terutamanya, ya. Kalau kita tengok surah Al-Kahfi surah 18, untuk orang Kristian banyak dikritik. Pada surah 17, surah Al-Isra, banyak pasal orang Yahudi. Jadi orang Yahudi, orang Kristian. Surah Taha, Ustaz, cerita banyak Nabi Musa kembali balik kepada peringatan kepada orang-orang Yahudi. Taha, bismillahirrahmanirrahim. Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Surah ini memulakan dengan huruf muqata'ah untuk mengingatkan kepada saya bahawa mula dengan sikap bahawa hanya Allah yang tahu, saya tak tahu apa maksud Taha. Dengan sikap inilah maka tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad untuk menyusahkan. Ya, Quran ini bukanlah untuk menyusahkan. Di sini ada perkenaan perkataan alaika ataupun mungkin ilaika, ustaz, ya. Kalau ma anzalna ilaika itu sebagai hadiah. Tapi kalau ma anzalna alaika, tidaklah kami turunkan atas kamu Al-Quran itu maksudnya Quran ini yang kita baca, tuan-tuan, dia bukan sebagai hadiah kita sekadar baca begitu sahaja, tetapi ada tanggungjawab yang besar sebagaimana tanggungjawab dalam surah Maryam yang disampaikan oleh Nabi Isa membawakan kebenaran Taurat. Maka Quran yang ada pada kita ini juga tanggungjawab, tetapi tanggungjawab ini bukan untuk menyusahkan kita, illa tazkiratan liman yakhsha, tetapi ia menjadi tazkirah kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah fungsi Al-Quran yang Allah jelaskan pada ayat yang ketiga ini, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula, iaitu diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Terbalik, ustaz, ya. Biasanya Allah cakap samawati wal ard, tapi di sini mula dulu dengan bumi, kemudian baru langit. Betul. Ya. Mengapa? Yang itu kita akan tengok sama-sama selepas rehat nanti. Tapi kita lihat dahulu apakah perkataan pilihan kita pada hari ini. Iaitu perkataannya ialah wudda ataupun wadda, wadada.
cinta mengharapkan dengan bersungguh-sungguh, cinta yang mendalam. Dan perkataan ini 29 kali disebut di dalam Al-Quran. Inilah perasaan yang akan melatari kepada orang-orang beriman. Syaratnya apa? Syaratnya ialah apabila kita betul beriman, beramal soleh, maka perasaan itulah yang akan ada di antara manusia dengan manusia, di antara yang di langit dan di bumi. Dan inilah perasaan yang akan kita kecapi juga apabila bersama-sama ahli keluarga kita di akhirat nanti, insya Allah. Jadi Ustaz, ya, bila kita dah masuk kepada surah Taha, ya, surah Taha ni dah surah yang surah Maryam, surah Taha, ya, mungkin Ustaz ada perkongsian sikit apa pengalaman, ya, bila menghafaz, bila membaca banyak surah Maryam dan surah Taha sepanjang dalam hidup ni lah, kalau ataupun sepanjang kita tadabbur ini, silakan. Masya Allah, surah Taha ni surah yang bagi saya surah yang dinanti-nantikan juga, Ustaz. Kerana bagaimana bermulanya juga surah Taha ada huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang kita kata tidak ada, kita tak faham maksudnya. Yang faham maksudnya, yang paling tepatnya Allah, Allahu a'lamu bima'naha, Allah yang mengetahui maknanya. Tapi tetapi kita diperintahkan untuk beriman dengannya bahawa ia adalah kalamullah. Walaupun tak faham, sebab apa ada orang tak faham saya makna Taha, tak ya, tipu je kok. Oi, jangan. Kena beriman ia adalah kalamullah. Dan yang kedua, membaca sebagaimana sebagaimana ia turun diturunkan. Ya. Jadi itu mesej penting, Ustaz, ya. Yeah. Pasal kalau kita pandai sangat, ya, kita nak tahu semua perkara, itulah puncak kepada kesyirikan pada Allah Subhanahu Taala. Ya. Yang kawan saya yang cerita sebelum ini, saya dihubungi dengan oleh seorang rakan beliau taekwondo. Dia kata masa dia taekwondo di sekolah menengah dahulu, dia nampak dah beliau ni memang bijak. Dah ada talent, eh? Dah ada talent, memang bijak. Itu sebabnya dihantar ke luar negara apa sebagainya. Tetapi bijak manusia ini kalau tidak ada sikap Taha, saya tak tahu, ada masa saya tak tahu, sekejap cakap saya tak tahu pun cukuplah dalam hidup ini. Itu menyebabkan minda kita yang bijak itu akhirnya akan meletup. Dan bila meletup itulah akhirnya memilih untuk membunuh diri, Ustaz, ya. Jadi kita harapkan selepas ini kita akan lihat balik semula ayat-ayat ini yang menggemparkan Saidina Umar sehingga beliau memilih untuk masuk Islam. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Masya-Allah. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, wahai Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton yang terus dia dalam My Quran Time, yang baca, faham, amal. Saya terkejut dan rasa macam takut bila Ustaz berkata, kita kena rasa cakap, saya tak tahu. Kena ada rasa macam, saya tak tahu. Sikap macam Taha, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Saya ingat satu kata-kata Ustaz Hafaz, di antara kesempurnaan ilmu bila seorang tu kata saya tidak tahu. Tapi kalau jarang dia cakap saya tak tahu, semua benda saya nak tahu, itu ada problem, Ustaz Hafaz, eh? Ya, insya-Allah. Baik, kita jadi nak ada dua lah saatnya. Saya tahu semua, saya tak tahu dengan saya nak tahu, kan. Ada orang yang mudah je, saya tak tahu, kan.
apa pendapat awak? Saya tak tahu. Itu juga. Tapi kalau katakan saya tak tahu, yang saya nak tahu itu adalah apa yang tuan-tuan ikutilah. Saya tak tahu apa isi Quran, tajwidnya apa, saya nak tahulah apa topik tajwid hari ini. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Alhamdulillah, baik kita ambil sikit tajwid pada hari ini. Dan kebetulan pun sekarang ni kita berbincang tentang huruf-huruf pembukaan surah. Kita lihat di slide kita tentang huruf-huruf pembukaan surah. Baik. Huruf-huruf pembukaan surah didatangkan dalam lima keadaan. Ada lima keadaan. So yang pertama, huruf-huruf pembukaan surah yang mempunyai satu huruf sahaja. Dia ada huruf-huruf yang mempunyai satu huruf dan beberapa huruf. Hari ini kita ambil satu dahulu daripada lima keadaan. Yang pertama, huruf-huruf pembukaan surah yang mempunyai satu huruf sahaja. Terdapat pada tiga surah sahaja dalam Al-Quran, iaitu pada surah pertama Sad, yang kedua Qaf, yang kedua surah Al-Qalam ataupun Nun. So kalau kita tengok huruf pembukaan surah tu satu huruf saja, Sad, Qaf, Nun. Ini bentuk yang keadaan pertama. So walaupun Sad tu nampak huruf Sad satu huruf macam tu saja, tapi kita kena baca dengan menyebut namanya, asma'ul huruf, kena sebut namanya, bukan sebut baris dan sebagainya. So nama Sad tu apa? Ejaan Sad macam mana? Sad, alif, dal. Maka kita kena baca Sad. Di hujung qalqalah tetap bunyi macam biasa. Walaupun rupa dal tak ada pun Ustaz, memang tak ada. Tapi ejaannya adalah Sad, alif, dal. Sebab kita tak baca barisnya, kita baca nama huruf tersebut. So kita sebut daripada kecil, Sad, Sad. Hari ini kita baca Sad, tapi bukan baca Sad, kita baca dengan matnya sekali. Kita dah belajar itu adalah mat lazim yang kita baca dipanjangkan sebanyak 6 harakat. Kalau qaf, qaf lah. Qaf di hujung tu matikan dengan fa. Kalau nun sama juga. Kita tak sebut na, tak sebut ni, tak sebut nu. Kita sebut nun. Ada hujung nun di belakang. Itu adalah huruf-huruf pembukaan surah. Walaupun kita tak mengetahui maknanya, tapi kita tetap beriman bahawa ia adalah kalamullah dan kita membacanya sebagaimana ia diturunkan dan sebagaimana sampai kepada kita melalui sanad-sanad Al-Quran Al-Karim yang kita dengar. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tirmizi ya, berkongsi berkaitan dengan huruf muqata'ah Ustaz ya. Huruf potong ini cara bacaannya jangan silap bacalah Ustaz ya. Alif lam mim dengan alam pula ya, walaupun ada alam pada awal surah, surah Al-Fil ya, kerana itu perlukan ilmu. Dan apatah lagi kalau kita kagumlah pada sahabat ya, sahabat tak ada tadi baris apa sebagainya, tahu pula ini alif lam mim, ini adalah alam. Sudah tentunya ada guru yang yang mengajarkan daripada Nabi Muhammad, daripada Jibril dan terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin meneruskan pada hari ini surah Taha ini sebagai satu surah yang dia rupanya lebih kurang macam surah Yusuf katanya. Dari segi cerita ya, penuh dengan cerita. Awal ni saja komentar awal, kemudian mula masuk kepada cerita pada ayat yang ke-9. Dan tetapi masih lagi ada cerita lain. Nabi Musa ni ada pada surah Al-Baqarah, tapi antara yang paling panjang surah Taha. Selain daripada itu, kita akan tengok nanti pada surah kita akan ada lagi episod tambahan pada surah Asy-Syu'ara. Itu pun panjang juga, dan juga surah Al-Qasas ya. Itu kira dah musim kedua, musim ketiga lah. Ini musim pertama Ustaz ya. Panjang ceritanya. Jadi bila kita dah membaca ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kita beri perhatian sedikit kepada perkataan litashqa. Apa maksudnya? Menyusahkan sehinggakan kita rasa amat berat. Itu adalah realiti kepada Nabi Muhammad. Dan bila kita tahu ia adalah tanggungjawab kita nak sampaikan pada seluruh dunia saatnya, orang Islam 1.6 bilion sahaja, yang lainnya semua tak Islam. Sebenarnya kalau kita ikuti sampai juz yang ke 16 ini, kita tahu bahawa sebenarnya Quran ini bukan hanya untuk kita. Kita memang kena sampaikan kepada seluruh dunia yang berbilion lagi itu. Dan bila kita fikir-fikir begitu, dia akan menyebabkan kita rasa alamak beratnya. Tetapi Allah kata bahawa sebenarnya Allah jadikan Quran ini bukan untuk memberatkan kita, tetapi ia sebagai tazkirah. Apa maksud tazkirah? Dia mengingatkan balik, dia bukan pelajaran maksudnya, dia adalah peringatan. Ingatkan balik kepada fitrah. Rupa-rupanya Chong ataupun Mutusami ataupun John yang bukan Islam, mereka sudah ada fitrah kebaikan.
Jadi kalau kita bawakan Quran ini kepada mereka, walaupun mereka ini ludda yang kita baca pada ayat 97 sebentar tadi, dia membantah, ya. Tetapi sebenarnya apa? Quran ada hujah-hujah dah siap sedia untuk ingatkan balik pada fitrah mereka. Ha, jadi kita kena sama-sama, ya, dalami Quran ini, kongsi-kongsikan hujah-hujah ini, ya, kepada mereka yang bukan Islam. Kerana ia bukanlah sesuatu yang kita kena cari hujah, cari cara apa sebagainya. Apatah lagi satu perkataan Ustaz, ya, yang amat mahal dekat situ ialah liman yakhsha. Liman yakhsha. Ya. Tazkirah ini kepada orang yang takut pada Allah. Persoalannya ialah macam mana kita nak tahu orang yang kita sampaikan itu takut ke tak takut? Ha, kan? Nabi bersama dengan Abu Sufyan itu selama berapa tahun? 13 tahun dekat Mekah, kemudian 8 tahun di Madinah tak masuk Islam. Tapi Nabi bagi juga tazkirah itu. Rupanya permata yakhsha itu ada pada tahun 8 Hijrah, Allah izinkan dan akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, Ustaz. Jadi yakhsha ini dia terbenam di dalam hati seseorang. Kadang-kadang dia tak terima, tak nak dengar apa sebagainya, tapi kita terus melaksanakan tugas sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Musa yang kita akan baca ceritanya sebentar nanti. Jadi kita baca sambungannya pada ayat 6 hingga ayat 12 untuk sama-sama kita mengalu-alukan kisah hadis. Perkataan hadis nanti kita akan jumpa pada ayat yang ke-9, amat menarik, ia ada kaitan dengan CNN, berita TV Al-Hijrah. Apa kaitannya? Tuliskan di ruang komen. Kita baca dahulu ayat 6 hingga ayat 12. Masya-Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Kita baca seterusnya ayat 6 hingga ayat 12. Kisah Nabi Musa, Ustaz. Walaupun tidak ada surah Musa dalam Quran, tapi dalam segenap banyak surah ceritakan, dan paling banyak antara surah ni, Ustaz. Ya, surah Taha. Baik, kita baca surah Taha sambungan daripada ayat yang ke-6 hingga 6. Ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. Subhanallahu alazim. Itulah ayat yang ke-6 hingga ayat 12, menyambung kepada apa yang telah disampaikan pada ayat nombor 4 dan 5, iaitu yang menurunkan Al-Quran ini adalah daripada Tuhan yang menciptakan bumi dan juga langit yang tinggi, pada ayat yang nombor 4. Ayat nombor 5, Ar-Rahman alal arsyistawa, iaitu Ar-Rahman ini adalah Tuhan yang melangkau daripada, yang bersemayam di atas singgasana. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang mempunyai, ya, pada ayat yang ke-6 ini miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, wa ma bainahuma, dan di antaranya ada tambahan yang biasanya kita tak jumpa di surah lain, wa ma tahta thara. Maksudnya wa ma tahta thara ini maksudnya ialah iaitu apa yang ada di bawah tanah. Ha, kan, kalau kita tengok orang boleh kaya dengan ada dapat harta karun contohnya, ataupun dapat petroleum contohnya, dapat kalau permata contohnya, semua perkara-perkara itu adalah wa ma tahta thara, ya. Thara ini tanah,
Kalau kita tengok bumi ini, kita tengok makin ke dalam, ke dalam, ke dalam, maka di situlah diistilahkan tahta thara. Dan mengapa di-highlightkan tahta thara? Ini adalah clue kepada apa yang akan berada ke hadapan, iaitu ada seorang yang rasa dia amat tinggi di bumi ini, tetapi akhirnya dia dijerluskan. Dia dihumbankan ke mana? Kepada bukan sekadar masuk tanah, tetapi dia di dasar lautan. Di dasar lautan. Siapa? Itulah Fir'aun yang didakwahkan oleh Nabi Musa, yang dikata bahawa saya ini adalah ala fil'aut. Ya, dia amat tinggi di atas muka bumi ini. Ya. Jadi inilah yang disampaikan, dan kemudian Allah menyatakan Allah yang hebat ini pada ayat yang ketujuh, wa in tajhar bil qaul, jika kamu melantangkan suara, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dia tajhar ini ustaz ya, macam ada orang berdoa, dia berdoa tu sampai orang 20 orang kat satu jemaah tu boleh dengar. Ya, sebenarnya contoh yang dinyatakan oleh Nabi Zakaria pada surah Maryam, nidaan khafiyah. Jadi kalau boleh nak nida, tetapi dalam suara yang amat lembut, tak payah nak dilantang lantangkan. Ini Allah. Ya, Allah mulakan ini untuk kita tahu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu apa yang rahsia dan yang tersembunyi. Dua perkara inilah sebenarnya yang menggetarkan ustaz ya. Betul. Sir adalah rahsia. Mungkin paling kurang pun seorang tahu dalam hidup kita ni. Kau tahu rahsia aku. Ha, kan? Itu adalah sir. Tetapi wa akhfa adalah tak ada siapa pun yang tahu tentang kekurangan ataupun rahsia yang ada pada diri kita. Tak ada siapa tahu. Wa akhfa. Malah lebih daripada itu ialah kita sendiri tak tahu, Ustaz. Masya-Allah. Kita sendiri tak tahu. Contohnya lah ya, kita ada satu rahsia, kemudian kita tak tahu besok kita akan cakap ke tak rahsia tersebut. Kan? Ataupun kita ada rahsia bahawa saya nak buat itu dan ini, tapi kita tak tahu bahawa besok kita akan terkeluar tak berita tentang rahsia tersebut, tetapi rupa-rupanya Allah yang tahu perkara ini. Jadi ini menyebabkan kalau kita ada nak buat sesuatu yang tak baik saat ya, ataupun kita rasa saya ada buat sesuatu yang tak baik yang lepas, sebenarnya kalau ada orang lain tahu, kita rasa kita kautim dengan dia, kau jangan beritahu, kau jangan beritahu, kan? Jangan beritahu polis, jangan beritahu siapa, tetapi Allah tahu. Dan kalau katakan orang lain tak tahu pun, kita cover, kita bunuh orang yang tahu pun, sebenarnya Allah tahu wa akhfa, apa yang disembunyikan. Maka ini adalah satu peringatan besar untuk kita, permulaan surah Taha, kerana ini adalah syarat untuk kita bahagia. Rupanya syarat untuk bahagia ni ialah kita kenal Allah ini tahu yang rahsia, tahu yang tersembunyi, termasuklah apa? Termasuklah siapa yang takut ketika disampaikan tazkirah. Ketika menyampaikan tazkirah, ajak orang ke arah kebaikan, kita tak adalah stres sangat bila kita kata mengapa orang ni tak percaya. Pasal sebenarnya yang tahu kelumit dalam hati seseorang itu bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illahu pada ayat ke-8, lahul asmaul husna, dan kemudian masuk kepada wahal ataka hadithu Musa. Nak baca sekali lagi ustaz ya? Saya nak minta ustaz baca ayat 8 dan 9 ini. Pasal ayat ni nampak macam dia taklah berkait. Tetapi bila dia berada di tepi itu, dia mempunyai kaitan yang amat mantap. Dan tuan-tuan mungkin boleh cuba komen sekali lagi di ruang komen itu, apa kaitan ayat nombor 8 dan nombor 9. Kita baca ayat ini bersama Ustaz Tirmizi. Okey, menarik ya untuk kita mengetahui kaitan. Kalau ikut dari sudut wakafnya memang dipisahkan. Masalah satu cerita yang baru eh. Tapi mesti ada kaitan dia. Ada kaitan. Okey, kita nak dengar tu eh. Saya pun nak tahu. InsyaAllah kita baca dulu ayat 8 dan 9. Allahu la sa'ah. Allahu la ilaha illa. Betul. A'udzubillah min syaitan. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna wa hal ataka hadithu Musa. Sadaqallahul azim. Ialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna, dan telah sampaikah kepadamu kisah Musa. Pada ayat yang ke-8 ini ustaz ya, sebenarnya bila bercakap tentang Allah lah satu-satunya ya yang disembah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecualinya. Adanya Tuhan ini menyebabkan kita ini tidak mudah berasa tashqa, rasa gagal ataupun rasa berat dalam hidup kita.
ya, kan ayat nombor 2 tadi kan, pasal bila Nabi dapat saja bahawa ini bukan litashqa, keadaan di Mekah itu amat perit, sakit dan sebagainya, tetapi bila dah tahu bahawa ada Allah, dan Allah kata ini bukan untuk litashqa, itu salah satu maksudnya ialah untuk menggagalkan kamu, maksudnya selepas daripada perit ini ada kejayaan. Lepas perit di Mekah ini, lepas ini dahlah dekat Taif, cuba tak jadi juga Ustaz. Nabi tak nampak dah idea Madinah kan, entah-entah pergi ke Madinah pun kena balun lagi sekali, tetapi rupa-rupanya di Madinah itulah Al-Munawwarah, dan itu diwakili oleh tawakal Nabi bila selalu berdoa dengan lahul asmaul husna. Ada orang Ustaz ya, bila berdoa ya Rahman, dia cakap wahai yang maha pengasih, tetapi dia tidak tawakal, percaya maha pengasih akan bawa beri kasih sayang kepadanya. Dia kena betul-betul percaya, ya Allah engkau ni maha pemberi rezeki, dah tahu dah nanti engkau akan beri rezeki kepadaku. Itu adalah sifat yakhsha yang ada dalam diri. Dan siapakah tokoh yang betul-betul munajatnya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, yang sebenarnya berita ini adalah bukan berita lapuk tetapi berita terkini. Istilah dalam bahasa Arabnya apa? Hadis. Hadis ya, bukannya kisah. Ini adalah hadis. Cerita baru Terbaru ya. Kalau tuan-tuan nak tengok cerita berita Al-Hijrah ya, apa perkembangan terkini, Allah kata, tahu tak berita terkini tentang Musa? Ini kisah dah berapa ribu tahun. Tapi Allah cakap ini berita terkini, dan berita terkini itu Allah mulakan dengan perkataan pada ayat 10 itu, apabila dia melihat api ya, faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara ya, apabila dia melihat kepada seperti api dalam perjalanan dia daripada Madian pergi ke Mesir itu, maka pada waktu itu beliau menyatakan kepada ahli keluarganya, tunggu kejap ya, kuthu itu maksudnya apa, tunggu dan nantikan. Sesungguhnya inni anastu nara, sesungguhnya aku ini melihat ada api, moga-moga aku dapat membawa nyalaan api ini kepada kita, untuk kita adalah torchlight Ustaz ya, nak balik ke Mesir balik semula, atau au ajidu ala nari huda, ataupun adalah dapat petunjuk, mungkin ada kemah ke, boleh beritahu okey ke kanan ke kiri, ataupun nak dapatkan air ke apa sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Nabi Musa. Pada ayat yang ke-11, falamma, bila dah pergi ke sana, pergi ataha nudiya ya Musa, dah pergi sampai sana, tak ada orang kenal di padang pasir, tiba-tiba ada orang panggil. Wah, ini amat mendebarkan kita lah Ustaz ya, kita pergi ke Mekah ke kat padang pasir, bukan dekat apa clock tower tu, clock tower banyak kenal Ustaz Tir, pergi kat tegang padang pasir tak ada siapa pun, kita berdua lah Ustaz ya, pergi tiba-tiba je, wahai termizi kan, itu mengerikan, itu seram ya? Amat menyerang buat. Tetapi terus Allah menyatakan inni ana rabbuka fahla na'laik ya, iaitu tanggalkan selipar ataupun kasutmu, sesungguhnya engkau berada di lembah tua, muqaddasi tua. Apa pelajarannya? Pelajarannya kalau kisah Nabi Muhammad, wahyu pertama iqra. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Kali ini suruh tanggal selipar Ustaz. Di sana terus belajar ilmu, tapi di sini diajarkan adab. Jadi ilmu dan adab ini dua perkara yang penting. Kalau orang ada ilmu pandai sangat, ya, tanpa adab, dia akhirnya dia tidak beradab pada Tuhan, kepada manusia. Kalau dia belajar adab, maka itu adalah akses penting untuk dia terus mendapat lebih banyak lagi ilmu yang kita akan lihat pada hari esok insya-Allah. Kita sama-sama lihat dahulu resolusi kita pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-97, tingkatkan komitmen kita kepada Quran sebagai sumber khabar gembira kepada orang yang bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, ambil pelajaran daripada mereka yang sudah Allah hancurkan sebelum ini, yang mati, yang pergi, bahawa jangan sampai kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, pastikan ada tazkirah setiap hari dengan Al-Quran untuk kita sentiasa rasa khusyuk takut kepada Allah. Kita berdoa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi kekuatan untuk sentiasa beramal saleh. Ya Allah Tuhan kami, beri kekuatan kepada kami untuk kami terus mendalami isi kandungan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, kami sungguh tenang dengan Al-Quran ya Allah. Biarlah Al-Quran yang kami baca ini dapat menyelamatkan kami dunia dan di hari akhirat kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah memberikan mengkabulkan doa kita, kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber kebahagiaan dengan kita memahami bahawa Quran ini adalah tazkirah, bukannya pelajaran baru, tetapi banyak mengingatkan kepada kita fitrah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran. Dijemput tuan-tuan untuk terus kita bergabung tuan-tuan ya, menyebarkan isi kandungan Al-Quran ini dengan sumbangan tuan-tuan untuk kita lebar-lebarkan pelbagai media platform dan terus kita bersama Quran yang membahagiakan. Bertemu lagi dalam My Quran Time, insya-Allah baca faham amal. Assalamualaikum.